Hai sahabat Raden Bagus, jika kamu berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, berkunjunglah ke sebuah gedung yang bernama Lawang Sewu. Tepatnya ada di Simpang 5 Semarang. Cukup dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 kamu bisa puas melihat sejarah masa lampau dan berfoto-foto di sudut yang sangat indah. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij NISM. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada Juli tahun 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob Klinghammer dan B.J. Owendak, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti seribu pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Lorenz Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia.
Koleksi yang dipamerkan antara lain, koleksi Alkemar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga dan lain-lain. Tangganya guys. Tangga bawah. Bangunan Lawang Sewu keren dan tampak megah. Ya, ini di gedung lantai dasar. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dll. Miniatur Lawang Sewu. Ini adalah ornamen dari Lawang Sewu. Sungguh keren guys. Menakjubkan. Padahal buatan zaman dulu, tapi luar biasa. Tampak pintunya berbaris. Ini guys, nah guys, saat ini saya berada di lantai 2 Lawang Sewu. Bangunannya keren guys. Sebelah kiri. Nah. Oh, ini bagian belakang, guys. Tembus.
Ya, ini lantai 2 ruangannya. Keren. Subhanallah. Padahal buatan zaman dulu tapi keren, luar biasa. Bagus. Dan tampak kokoh. Ada ruangan lagi. Ya, ini di gedung lantai dasar.